أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تم بالخير. أما بعد، إن شاء الله kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dan kita masih tajuk zaman dakwah Makkiyah, marhalah Makkiyah, tempoh dakwah di Mekah. Dan minggu lepas kita bincang tentang usaha dan cara orang-orang musyriki Mekah untuk menyekat, menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara perundingan. Iaitu mereka meminta kepada Abu Talib supaya menyekat Nabi Muhammad daripada teruskan kerja dakwah. Tetapi setelah didapati, Nabi Muhammad terus bertegas akan menurunkan kerja dakwah walaupun apa berlaku. Maka Abu Talib terus mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Quraisy pergi kepada cara yang lain, iaitu meminta bukti yang baru daripada Nabi Muhammad sebagai mengesahkan bahawa dia adalah Rasulullah. Sebenarnya mereka bukan nak minta bukti untuk beriman, tapi mereka minta bukti baru untuk tidak beriman, untuk membuktikan bahawa Muhammad ni tak mampu membawa bukti baru. Antaranya kita dah tengok kan, dalam antaranya mereka minta supaya bukit-bukit di Mekah dijadikan sebagai mas, dan tanah Mekah yang kering kontang itu dijadikan kebun-kebun, kebun anggur, kebun kurma, dan mengalir sungai-sungai di celah-celah kebun itu. Itu apa yang mereka minta, bukan sebab mereka nak beriman bila adanya bukti, tapi mereka nak membuktikan bahawa Nabi Muhammad memang tak mampu membawa bukti yang baru. Dan kita juga belajar bahawa apa yang mereka minta itu Allah tidak makbulkan. Apa sebab? Apa sebab? Siapa ingat? Kenapa Allah tidak makbulkan? Tak ingat? Mereka, Allah tahu bahawa mereka tak akan beriman juga walaupun ada bukti baru. Tapi umat dahulu minta bukti baru, Allah bagi, walaupun Allah tahu mereka tak akan beriman. Kaum Samud, kaum Ad.
sama ada saya tak bagi tahu ataupun lupa. Apa yang mereka minta supaya bukit-bukit di Mekah dia dikemas dan tanah Mekah itu menjadi kebun kurma anggur dipenuhi dengan sungai-sungai. Ataupun Allah turunkan qita'ah, langit-langit Allah gugurkan sebagai azab pada mereka, semua Allah tak makbulkan. Soalannya, apa sebab Allah tidak makbulkan? Hujan pertengahan tahun. Ini tengah tahun kan? Bulan 6 lah. Bulan 7 lah. Tengah tahun lah. Satu soalan je. 6 bulan satu soalan je. Kalau boleh jawab dengan ayat Quran lagi bagus. Tapi kalau tak ada dalil pun okey. Dikira lulus. Lupa. Okey, saya ingatkan. Lepas tu saya tanya balik minggu depan. Okey? Okey. Ha? Apa dah? Ha? Jawapan tepat 100%. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, orang Quraisy berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u lana rabbaka." Wahai Muhammad, doalah untuk kami kepada Tuhan engkau agar ayaj'ala lana as-safa zahaban. Supaya Tuhan menjadikan bukit Safa itu zahab, emas. Dan kami akan beriman. Qala Nabi, tanya orang musyrikin, taf'aluna? Betul tak? Kalau betul Allah jadikan bukit itu, bukit Safa emas, kamu akan beriman? Betul? Mereka orang musyrikin menjawab, na'am, ya. Qal, melalui Nabi pun berdoa. Lalu datang Jibril kepada Nabi dan berkata, Inna Rabbaka Azza wa Jalla yaqra'u 'alaika salam. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan engkau Azza wa Jalla mengirim salam kepada engkau wahai Muhammad. Dan Allah berkata, sekiranya aku nak, aku boleh jadi bukit Safa emas untuk orang musyrikin. Tetapi siapa yang kufur selepas itu, azab tu aku akan azabnya dengan azab yang tidak ada tolak bandingnya. Dan kalau engkau nak Muhammad, ini Jibril begitu apa yang Allah cakap. Kalau engkau nak wahai Muhammad, fatah tu aku akan buka untuk mereka pintu babu taubah war rahmah. Sama ada aku makbulkan permintaan mereka, tapi kalau mereka tak beriman, habis, hancur. Ataupun pilihan kedua, tak payahlah jadikan bukit Safa emas.
Tapi pilihan kedua, aku buka pintu taubat dan rahmat, bagi peluang mereka bertaubat. Maka Nabi pilih bal babut taubah war rahmah. Nabi pilih pintu taubat dan rahmat. Tak payahlah perkenalkan apa yang mereka minta, sebab mereka tak akan beriman. Bila mereka tak akan beriman, orang Mekah, musyrikin Mekah akan dihapuskan. Tak ada lah mad'u, aku nak dakwah siapa? Itu rahmat Nabi. Dan juga disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra. Cuba buka surah Al-Isra ayat 59. Cuba tengok surah Al-Isra ayat 59. Betul tak? Sebab apa Allah tak turunkan azab, tak turunkan bukti baru kepada orang musyrik Mekah? Sebab Allah tak nak azab mereka. Betul ke? Cuba baca maksud, jangan baca yang Arab. Betul ke? Betul. Allah kata apa? Tidak ada yang menghalang kami daripada menurunkan mukjizat ataupun bukti-bukti baru, melainkan sebagaimana umat-umat dahulu telah berdusta. Bila kami turun bukti baru, mereka tetap dusta. Bagaimana kaum Samud, bila mereka minta bukti baru dan kami turunkan, mereka dusta, kami hancurkan, kami azab mereka. Okey. Jadi hari ini kita masuk tajuk baru, iaitu cara yang berbeza yang digunakan oleh orang musyrik Mekah untuk menghalang Nabi dan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Iaitu caranya ialah, kalau sebelum ni minta bukti baru ataupun berunding dengan Abu Talib, yang ni caranya ialah berjidal, berdebat. Caranya Mujadalatul Quraisy. Kalau dalam buku Arab ni, muka surat 163. Kalau dalam buku terjemahan Indonesia, siapa yang ada buku, muka surat 166. Okey, kita tengok. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad salaka al-musyrikuna tariqatal jidal li dahdil haqq. Kaum Quraisy telah menempuh, orang-orang musyrik Mekah telah menempuh jalan, jalan jidal. Jidal ni perdebatan, berhujah dengan Rasulullah SAW untuk mematahkan kebenaran, untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelum tu, jidal ni boleh tak dalam Islam? Berjidal, berdebat. Boleh tak? Boleh, ada dalil? Ada. Lupa. Contoh, dalam Quran Allah pernah sebutlah, ada Nabi yang berjidal dengan kaumnya, berdebat, berhujah. Nabi apa tu? Nabi? Nabi Ibrahim. Surah apa? Cuba buka surah Baqarah ayat 258.
Muka surat 43. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Okey. Cuba tengok maksud dia. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Wahai Muhammad, melihat di sini makna dia memikir, memerhati. Memerhati apa? Ilal lazi, kepada orang yang haja. Haja tu daripada hujah lah. Kamu tak fikir, kamu tak perhati, wahai Muhammad, kepada orang yang hajah, yang berdebat. Hajah, berdebat, berhujah dengan Ibrahim. Tentang apa ni? Fi Rabbihi. Jadi bila manusia dengan Tuhan ni, dua je. Satu, beriman. Satu, kufur. Dan dulu, daripada Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bila bergaduh, berselisih tentang Allah, ialah tentang apa? Bergaduh tentang Allah. Tentang apa? Dari sudut apa? Sama ada Allah tu Tuhan yang patut disembah ataupun sekadar pencipta sahaja, tapi tak patut disembah kan? Itu saja. Dan mereka tak pernah bergaduh pun tentang di mana Allah. Faham? Tak pernah bergaduh. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Orang musyrikin Mekah ke, kaum Samud ke, kaum Ad, tak pernah bergaduh, tak pernah jadi isu di Allah di mana. Yang mereka bergaduh sampai kufur tu ialah betul tak Allah tu Tuhan yang berhak disembah. Tiba-tiba zaman kita bergaduh pasal di mana Allah. Dan kadang-kadang yang bergaduh di mana Allah tu, dua-dua ayat Allah tak faham. Kan? Ramai yang macam tu. Bergaduh bertahun-tahun. Tapi Quran tak tadabur. Yang Allah cakap, dia tak tadabur. Yang dia tadabur apa dah? Bukan setakat tadabur, bergaduh. Allah di mana? Di mana-mana ke ataupun di atas? Ha, sekarang lagi panas. Macam tengok kat YouTube. Ha, lagi panas. Siapa tak faham lah. Kenapa nak buang masa? Benda yang tak patut bergaduh pun. Orang masuk syurga dengan neraka sebab beriman dengan Allah ataupun tak. Itu je. Tengok ni. Allah cerita ni. Zaman Nabi Ibrahim bergaduh tentang apa? Fi Rabbihi, tentang Tuhan. Dari segi apa? Iaitu betul tak Allah tu Tuhan yang layak disembah ataupun tidak. Bukan soal di mana Allah. Okey. Orang yang berhujah, berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Tuhannya, iaitu siapa orang ni? Allah tak sebut nama. Orang ni ialah, Allah sebut sifat dia, an atahu Allahul mulk. Orang ni ialah orang yang diberi oleh Allah mulk, kerajaan. Siapa ni? Ha? Namrus. Mana tahu? Okey. Katalah kita tahu nama dia Namrus. Allah tak sebut kan? Bila Allah tak sebut, adakah Allah suruh kita cari nama dia? Tak. Bila Allah tak sebut, soalnya kenapa Allah tak sebut? Allah bukan tak Allah tak sebut nama, tapi Allah sebut tak sifatnya. Apa sifatnya? Ha? Orang yang berdebat dengan Ibrahim sifatnya ialah Allah bagi kerajaan padanya. Kenapa Allah sebut sifat tu? Allah tak kata yang berdebat dengan Ibrahim
apa ni, orang yang sehat, orang muda, kan, pemimpin kaum. Tak, Allah kata, Allah kata sifatnya ialah orang yang Allah bagi kerajaan padanya. Apa yang Allah nak bagi tahu? Nama tak penting. Yang pentingnya apa? Apa sifat tu? Ada kerajaan. Kenapa? Apa kaitan ada kerajaan dengan perdebatan? Allah, Allah nak begitu. Punca manusia tak beriman dengan Allah bila ada kuasa. Inilah yang bergaduh dengan Ibrahim ni, sebab dia ada kerajaan. Ibrahim pula tak ada apa-apa. Jadi sebab ada kuasa, ada kerajaan, dia ada, jadi sombong. Apa kebenaran saja dia akan tolak. Kenapa aku nak beriman dengan Allah? Aku dah ada kerajaan, aku ada kuasa, aku boleh buat apa saja. Nak beriman pula dengan Ibrahim yang tak ada apa-apa. Betul kan? Jadi Allah nak, dalam mesej ni Allah nak beritahu, antara punca manusia tolak kebenaran ialah sombong. Dan antara sebab sombong ialah ada kerajaan. Betul. Bila kita ada kuasa, ada kerajaan, ada duit, kita paling susah untuk menerima teguran. Termasuklah orang yang ada ilmu, kan. Kalau dia ada ilmu, ilmu pula banyak, tiba-tiba dia tersilap. Orang tegur, eh, siapa kamu? Okey. Jadi Ibrahim berdebat. Dibolehkan berdebat, dalilnya ayat ni. Ketika mana Ibrahim berkata, Rabbiyal ladzi, Tuhan aku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Okey. Raja ni lawan hujah. Dia kata apa? Oh, kalau macam tu, qala ana uhyi wa umit. Kalau macam tu, aku pun boleh juga menghidup dan memati. Jadi tak ada beza aku dengan Tuhan kau. Apa yang dijawab oleh raja ni, betul ke salah? Salah. Salah dari segi apa? Kefahaman. Ha? Kefahaman tentang mencipta dan mematikan. Apa maksud menghidup? Apa maksud menghidup? Ha, membuat sesuatu daripada tiada, zero. Tapi raja ni bagi dia membuat, menghidupkan ialah dia ambil orang yang dah hidup, kemudian dia tak bunuh. Dia kata aku hidupkan dia, iaitu aku tidak bunuh dia. Lalu dia ambil seorang lagi, dia bunuh. Lalu dia kata aku matikan dia. Jadi kefahaman tentang makna mencipta, menghidup pun tak betul. Makna mematikan pun tak betul. Apa makna mematikan? Allah mematikan, apa maksud? Allah boleh matikan bila-bila masa, di mana-mana saja, tanpa perlu apa-apa. Tapi raja ni bila dia matikan orang tu, dia perlukan apa? Alat nak bunuh. Itu bukan mematikan, itu berusaha untuk membunuh. Dua benda yang berbeza. Okey. Jadi bila Ibrahim nampak hujah raja ni hujah bodoh lah, Ibrahim kata tak, eh bodoh lah kamu, tak pahal-pahal. Tak, Ibrahim tengok dia ni teruk sangat, Ibrahim bagi hujah yang lain. Dia tak mencela, dia tak merendahkan raja ni. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa inna Allah, Allah membawa datang bisyamsi, matahari, minal masyrik, daripada timur. Okey, Ibrahim cabar dia. Fa'ti biha minal maghrib. Kamu kata kamu Tuhan kan? Bawa matahari daripada barat. Apa berlaku? Fabuhital ladzi kafar. Maka buhit ni mana, tercengang. Bengong. Tak boleh buat apa-apa dah. Dia tak ada hujah. Mati kutu. Fabuhital ladzi kafar. Kenapa dia mati kutu? Sebab dia kufur kepada Allah. Orang kufur tak ada hujah. Wallahu la yahdil qauma az-zalimin. Jadi dalam ayat ini Allah nak mengajar kita, boleh kita berhujah, boleh berdebat, tapi dengan syarat apa? Satu, nak tegakkan kebenaran. Bukan kerana nak tegakkan nama, ego kita, kumpulan kita, tak.
kerana nak tegakkan kebenaran dan nak menyampaikan dakwah. Bukan saja-saja nak tegakkan kebenaran dan nak menyampaikan dakwah. Yang kedua, boleh berdebat dengan syarat jangan merendahkan pihak lawan. Jangan merendah, jangan menghina mereka. Walaupun mereka terang-terang salah. Sebab itu sifat orang beriman, kalau orang bodoh, orang jahil berhujah dengan kita, apa sikap orang beriman? Ha? Apa dia? Yelah, kita dah hujah, berhujah, berdebat, dia tak boleh terima juga. Ada dalil. Macam mana cara tinggal? Ha? Sebelum tu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang jahil bercakap dengan orang beriman, orang jahil, jahil kan? Qalu salama. Dia bukan setakat tinggal, tapi dia tinggal dalam keadaan yang baik. Dia tak keluarkan perkataan yang menyakitkan hati. Salama. Ha. Ayat yang baru kita belajar. Apa dia? Surah. Ayat baru kita belajar. Berikan kemaafan. Buat teruskan perkara makruf. Dan berpaling daripada orang jahil. Saya dah terjemah ayat tu. Baru kita terdabur. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Baru kan? Ha? Ingat tak? Tak ingat. Dia kena buat ujian. Kena buat ujian dan latihan. Ha? Ha, tu lah. Tapi kalau buat ujian latihan, ramai tak datang pula. Salah lain pula lah. Kalau tak buat ujian, tak buat latihan, dia lupa macam tu kan. Jadi proses kita untuk melahirkan duat, melahirkan pendakwah, tak berjaya lah. Sebab sekadar mendengar kan. Okey. Boleh, eh? Boleh. Jadi kita akan, itu dalam perancangan kita nak tubuh akademik pendakwah. Supaya dalam masa tertentu akan lahir pendakwah. Kita tak nak 5 tahun kita mengajar, seorang pun pendakwah tidak ada. Setujukah? Setuju. Setuju untuk orang lain ke? Setuju untuk kita dilatih. Anak dan bapa lah, bukan anak saja. Okey. Kita balik pada buku kita. Ini antara perdebatan orang musyrikin. Faqad, kata penulis ni Dr. Akram Adhiya Al-Umari rahimahullah, Rasulullah berkata kepada orang musyrikin, ya ma'asyar Quraisy, wahai golongan Quraisy, innahu laisa ahad yu'badu min dunillah fi khair. Nabi kata apa? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang disembah selain daripada Allah ada kebaikan padanya. Ayat Nabi itu orang Quraisy gunakan sebagai hujah untuk lawan balik Nabi. Nabi kata semua yang disembah selain daripada Allah tak ada kebaikan. Dan orang Quraisy tahu antara yang disembah oleh orang Nasrani ini siapa? Nabi Isa. Jadi orang Quraisy kata, oh, Nabi Isa pun tak ada kebaikan lah. Ini ayat kamu ni, bukan ayat kami. Kan? Itu antara bentuk hujah. Kemudian, jadi mereka kata, ya Muhammad, alasa tas'umu. Bukankah engkau mendakwa Isa itu adalah seorang Nabi dan seorang hamba Allah yang soleh. Tapi engkau cakap tadi, semua yang disembah selain daripada Allah, tak ada kebaikan. Dan Isa antara yang disembah oleh orang Nasrani.
Jadi fala in kunta sadikan, kalau engkau bercakap benar wahai Muhammad, maka tuhan-tuhan mereka tu sama je lah. Berhala yang disembah dengan Isa yang disembah sama je, semua tak ada kebaikan. Ha, lepas tu turun ayat, Allah menjawab. Turun ayat surah Az-Zukhruf, cuba buka. Ayat 57. Nabi bila berdebat dengan ayat Al-Quran, dan Allah sentiasa membela Nabi. Surah Az-Zukhruf ayat 57. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Maka tatkala duriba telah dibuat kepada Isa anak Maryam masal sebagai perumpamaan. Idza qaumuka, tiba-tiba kaum engkau wahai Muhammad, iaitu orang musyrik Mekah, daripada perumpamaan itu yasiddun, mereka bersorak gembira. Oh, kita menang dah. Sebab apa? Nabi kata yang disembah selain daripada Allah semua tak ada kebaikan. Okey, kita dapat, kita menang. Maknanya Isa pun tak ada kebaikan. Sedangkan Nabi sendiri cakap Isa adalah seorang nabi, hamba Allah yang soleh. Jadi cakap Nabi ni tak boleh pakai sebab bercanggah. Kemudian Allah kata apa? Allah sebut lagi waqalu ayat 58. Lalu mereka berkata, orang musyrikin berkata, aalihatuna, adakah Tuhan kami? Ini bentuk hujah mereka, perdebatan orang musyrikin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, adakah tuhan-tuhan kami lebih baik ataupun Nabi Isa? Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka buat tu semua tu kepada engkau, perumpamaan tu bukan nak cari kebenaran, tapi semata-mata kerana jadal, nak berdebat je, suka-suka nak berdebat, bukan nak cari kebenaran. Balhum qaumun khasimun, bahkan Allah kata orang musyrik ini sebenarnya kaum yang khasimun. Apa dia? Dia suka bergaduh, suka berdebat. Jadi orang suka berdebat ni, suka bergaduh ni keturunan musyrikin Mekah. Orang suka bergaduh, suka berdebat, perangai orang musyrikin. Mereka sebenarnya bukan nak kebenaran, percayalah. Kalau dia nak kebenaran, cukup dengan satu ayat, satu bukti, dia akan beriman. Tapi kalau sekali berdebat macam tu tak berubah, dua kali macam tu, cukuplah, buang masa. Mubahala ni bersumpah. Sebab tu orang Nasrani dalam surah Ali Imran, peringkat awal surah Ali Imran, dia Ali Imran ni ada dua kisah besar. Satu, rombongan ayat pertama hingga 83 cerita pasal rombongan daripada Najran, orang Nasrani datang setelah Nabi buka kota Madinah dan tegak negara Islam. Datang rombongan luar yang kafir, yang Islam datang melihat ziarah Nabi. Jadi antara rombongan yang datang ialah rombongan Nasrani daripada Najran. Mereka datang nak buat apa? Nak berdebat dengan Nabi. Nak bagi tahu agama mereka Nasrani adalah benar, agama Muhammad salah. Maka Nabi berhujah apa semua dan Nabi cabar mereka, jom kita bermubahalah. Tahu kan mubahalah kan? Sumpah laknat apa. Tapi orang Nasrani tak nak. Sebab mereka tahu dalam hati kecil mereka yang mereka dakwa adalah salah. Iaitu Nabi Isa adalah anak Tuhan. Salah. Nabi cakap, Tuhan tak makan, Tuhan tak minum. Isa makan tak? Makan. Isa minum tak? Minum. Betul, Isa, sebab orang Nasrani kata, kalau Isa tu manusia, siapa bapaknya? Soalan kan?
Kalau Isa tu manusia, siapa bapaknya? Tak ada bapak kan? Maka bapaknya adalah Tuhan. Jadi Nabi jawab, okey, kalau Isa tu manusia, Tuhan tak makan tak minum. Isa makan minum tak? Makan dan minum. Kalau makan dan minum, mana dia berhajat pada makanan. Kalau berhajat pada makanan, bukan Tuhan. Tuhan tak pernah dilahirkan oleh sesiapa. Isa dilahirkan oleh seorang wanita. Macam mana Tuhan dilahirkan oleh seorang wanita? Nah, itu antara perdebatan. Jadi bila Nabi cabar bermubahalah, mereka tak nak. Jadi boleh sampai satu tak kita bermubahalah? Boleh. Ada dalilnya. Okey. Kemudian Allah beritahu dalam surah Zukhruf ayat apa? 59. Yang kamu kata Isa itu sama dengan berhala, tak. Allah kata in huwa, tidaklah dia iaitu Isa illa abdun, melainkan seorang hamba yang an'amna alaihi. Dia bukan berhala, dia bukan Tuhan, dia hamba yang kami beri nikmat kepadanya. Nikmat apa ni? Nikmat apa yang Allah bagi pada Isa? Nubuwah. Nikmat kenabian. Dan kami jadikannya masalan untuk Bani Israel, perumpama untuk Bani Israel. Okey. Itu antara bentuk perdebatan antara orang musyrikin Mekah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis ni, perbandingan orang musyrikin membandingkan berhala yang mereka sembah dengan Nabi Isa adalah sama. Itu perbandingan yang fasid, yang rusak, yang terbatal. Kenapa? Cuba buka surah ni. Surah Zukhruf juga ayat 64. Ayat 64. Surah Zukhruf ayat 64. Ini beza Nabi Isa dengan berhala. Apa dia? Nabi Isa tak pernah pun mengajak orang, kaum dia, sembah dia. Dan dia tak pernah mendakwa dia adalah Tuhan. Bahkan dia kata apa? Dalam ayat ni. Kata Nabi Isa, inna Allah, sesungguhnya Allah huwa Rabbi. Allah tu Tuhan aku. Kalau Allah Tuhan aku, aku adalah hamba. Wa Rabbukum, dan Allah juga adalah Tuhan kamu. Maka Isa perintah, fa'buduhu, sembah. Sembah Allah saja, jangan sembah aku, sebab aku hamba. Hadza siratun mustaqim. Ini dalil bahawa perbezaan antara Nabi Isa yang disembah oleh Kristian dengan berhala yang disembah oleh orang musyrikin Mekah. Okey, antara yang didebatkan oleh orang musyrikin Mekah dengan Nabi Muhammad ialah, saya dah sebut semalam, tiga soalan kan. Orang musyriki ni dia tak ada kitab, jadi ilmu dia, maklumat mereka tak banyak. Tapi dia nak hujah, dia nak satu poin yang boleh mereka buktikan bahawa Muhammad tu bukan Rasul. Jadi dia pergi jumpa orang Yahudi di Madinah. Jadi kata orang musyrikin, "U'tuna syai'an." Boleh tak? Mereka kata pada orang Yahudi di Madinah, boleh tak bagi kami sesuatu, nas'al anu hazar rajul, sesuatu yang kami boleh soal ni Muhammad ni. Maka orang musyriki, orang Yahudi bagi idea pada orang musyriki Mekah, saluhu anir ruh, tanya dia pasal ruh, tanya Muhammad pasal ruh. Dan Allah jawab kan, Allah jawab dalam surah Isra ayat 85, wa yasalunaka anir ruh, mereka bertanya engkau tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, jawab. Jawab. Apa dia? Ruh adalah daripada urusan Tuhanku. Bukan kerja kamu nak cerita pasal ruh. Kerja kamu nazir dan basir. Ada dua lagi kan? Soalan yang diberi oleh orang Yahudi kepada orang musyrikin untuk ditanya pada Nabi Muhammad. Apa dua lagi? Apa lagi?
Semalam baru sebut. Ya? Pasal lelaki yang berjalan ke timur dan ke barat. Kan? Pesannya kerajaan Zulkarnain, dia boleh berjalan sampai ke timur, tempat tenggelam matahari, tempat terbit matahari, sampai tempat tenggelam matahari. Besarnya kerajaan dia. Tanya Muhammad. Yang ketiga pasal fityah. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan berada dalam gua. Bila balik Mekah, mereka tanya Nabi. Nabi kata apa? Aku akan jawab ghadan. Dan Nabi tak sebut? InsyaAllah. Maka wahyu tak turun. Berapa lama? 15 hari. Nabi dah sedih, dah takut, dah risau. Dan di Mekah apa dah kecoh dah. Orang Yahudi bawa, orang Mekah, orang musyrikin Mekah bawa berita, Nabi ni tak tepat janji, Nabi menipu. Janji nak jawab besok ni hari ke-15, tak jawab lagi. Lepas tu baru turun ayat daripada surah Al-Kahfi. Kan? Ayat apa tu? Surah Al-Kahfi. Selalu baca surah Al-Kahfi tak perasan ke? Oh, yang ada insya-Allah tu. Ayat berapa? Ha? 110? 110 last lah. Ke 10 ke? Berapa? 24. Ha. Daripada 23. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Allah tegur Nabi. Jangan kamu berkata untuk sesuatu aku akan buat besok. Jangan cakap macam tu kecuali ayat 50-24 illa an yasha Allah, malaikat kamu sebut insya-Allah sekiranya Allah kehendaki. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rashada. Okey. Habis ah. Ha? Poin seterusnya yang dijidal oleh orang musyrikin terhadap Nabi ialah Al-Quran direka oleh Nabi Muhammad, iaitu ada orang mengajar Nabi. Dia tuduh. Disebut dalam Quran, orang musyrikin Mekah menuduh Nabi mengambil ilmu daripada sumber orang asing. Bukan daripada orang Arab. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 103. Cuba buka. Ini antara poin yang diguna oleh orang musyrikin untuk menimbulkan keraguan kepada dakwah Nabi. Surah An-Nahl ayat 103.
Jadi kalau kita baca Al-Quran tak faham langsung, kita tak akan rasalah bagaimana susahnya Nabi menghadapi tentangan orang musyrikin. Dan kadang-kadang kita baca terjemah pun kita tak boleh menghayati kalau kita tak faham sebab turun ayat tu. Okey, Allah kata apa? Walaqad na'lamu. Pasti sesungguhnya kami telah tahu, sesungguhnya yaquluna, orang-orang musyrikin menuduh, mendakwa, innama yu'allimuhu bashar, bahawa bashar, manusia yang mengajar Nabi Muhammad yang isi dalam Al-Quran tu, sebenarnya dia ajar oleh orang lain kepada Nabi. Siapa yang mengajar? Lisan, oleh bahasa ataupun lidah yang bahasa yang ajamiyah, yang condong kepada ajami. Ajami ni bukan Arab, paksa asing. Dia ajami ni bukan Arab lah. Wahaza lisanun arabiyun mubin. Sedangkan Quran ni dalam bahasa Arab yang nyata. Apa maksud dia? Apa maksud? Orang musyrikin tu doh, Nabi ni bawa Quran hasil daripada diajar oleh orang bukan Arab. Tapi Allah kata Quran dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Orang tak boleh nak lawan bahasa Quran. Bukan. Bukan. Tak kesalahan. Bukan. Ha, kita tengok sebab turun. Seorang sahabat iaitu Abdullah bin Muslim Al-Hadrami menerangkan bahawa ada dua budak Sabiyah ni, dua budak Abdan ni yang hamba, kerja dia buat pedang ataupun mengasah pedang. Dan dua-dua budak ni yaqra'ani at-Taurah. Dua-dua budak ni baca kitab Taurat. Dua-dua ni dikatakan namanya Yasar dan Khair. Maka satu hari Nabi lalu dekat dua budak ni. Rasulullah SAW marra bihima. Dan ketika itu mereka budak berdua ni sedang membaca kitab Taurat. Bila orang musyrikin tahu, maka orang musyrikin tuduh, oh, rupa-rupanya Quran tu Nabi belajar daripada dua budak yang mengajar kitab Taurat. Maka Allah pun turun ayat ni, surah An-Nahl ayat 103. Jadi tuduh orang musyrikin apa dia? Quran tu Nabi belajar daripada orang bukan Arab. Allah jawab apa? Allah jawab, macam mana Nabi diajar oleh orang bukan Arab? Orang Nasrani, dia baca kitab Taurat. Kitab Taurat dalam bahasa apa? Ibrani. Jadi budak tu bercakap dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat pun dalam bahasa Ibrani. Tiba-tiba Nabi boleh bawa cerita Quran dalam bahasa Arab. Pelik tak? Tak masuk akal, mana tuduhan tu terbatal. Boleh faham? Nabi pula buta huruf. Nabi bahasa Arab pun tak boleh menulis, tak boleh membaca, apatah lagi bahasa Ibru. Jadi tak masuk akal. Satu. Yang kedua, ditolak hujahnya. Ulama kata, kalau betullah Nabi jumpa dua budak ni sekali ataupun dua kali, macam mana Nabi sempat dapat maklumat daripada kitab Taurat dalam bahasa yang Nabi tak faham, tapi cerita dalam Quran tu cerita yang sangat, cerita pasal akhirat, cerita pasal Nabi Adam, cerita yang dulu, cerita yang akan datang, cerita yang lengkap pasal kehidupan manusia. Sedangkan Nabi, kalau betul lah Nabi jumpa baru sekali ataupun dua kali, tak masuk akal. Boleh faham? Jadi kalau kita faham sebab turun ayat, baru kita faham maksud ayat tu. Okey, antara poin lain yang dibawa oleh orang musyrikin ialah Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus. Tak seperti kitab-kitab sebelum ni, Taurat, Injil, Zabur, semua turun sekaligus, tak ada beransur-ansur. Jadi sebab Quran tak sama penurunannya dengan kitab dulu, kami tak nak beriman. Kan? Mereka sebut dalam surah apa ni?
hujah mereka. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 32. Okey, jumpa surah Al-Furqan. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala allazina kafaru. Hujah mereka, Allah berkata, orang-orang kafir berkata, laula nuzila 'alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Kenapa Quran ini tidak turun secara jumlah tu sekaligus? Kenapa tak turun sekaligus macam kitab-kitab dahulu? Jadi sebab tu kami tak nak beriman, pelik sikit. Maka Allah pun jawab, kenapa Quran diturunkan beransur-ansur tak sama dengan kitab dahulu? Allah kata apa? Ini antara hikmah Quran diturunkan beransur-ansur. Kazalika linusabbita bihi. Demikian itulah, iaitu Quran diturunkan beransur-ansur untuk apa? Linusabbita bihi fuadak. Untuk kami teguhkan dengan Al-Quran itu hati engkau. Dan waratalnahu tartila. Dan kami bacakan Quran itu secara tartil, iaitu satu persatu. Okey. Mana menjawab tak tuduh orang musyrikin? Kenapa Quran tak diturunkan sekaligus? Menjawab tak? Dari sudut mana tu? Jawapan dari sudut mana? Ha? Mana kalau Allah turunkan sekaligus, apa jadi pada orang musyrikin Mekah? Dia lagi tolak. Sebab turun beransur-ansur, hukum sikit-sikit pun mereka tolak. Kalau turun sekaligus, hari itu kena salat, hari itu kena tinggal arak, hari itu kena tinggal maksiat, hari itu kena tinggal rasuah. Apa jadi? Satu. Yang kedua, di sini Allah nak bagi tahu orang seperti Nabi Muhammad, orang seperti Nabi Muhammad, makhluk yang terbaik, Rasulullah, kekasih Allah, pun kadang-kadang ada rasa apa? Sedih, duka cita. Maka hati orang macam Nabi Muhammad pun perlu diteguhkan. Tapi dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi orang macam kita ni, kalau orang macam Nabi yang hebat pun perlu diteguhkan dengan ayat Al-Quran, orang macam kita lagi banyak masalah, lagi lemah, lagi perlu kerap tadabbur Al-Quran. Boleh tak? Dan ini juga membuktikan bahawa Quran nak merawat penyakit. Penyakit apa? Hati. Jadi siapa? Sebab itulah masyarakat kita, bukti masyarakat kita ni secara umum, bukan semualah, tapi secara umum jauh daripada Quran. Mereka banyak masalah. Tapi bila ada masalah je, mereka cari apa yang pertama? Ha? Siapa yang ada masalah, siapa yang sedih, tunggu buka Al-Quran. Angkat tangan. Makna apa tu? Nabi ada masalah je, turun ayat. Sebab dengan ayat tu, Nabi jadi tenang je. Ha, kita jauh lagi, jauh lagi. Ada masalah, cari Panadol. Ada masalah, cari doktor. Ada masalah, cari klinik. Betul? Ada masalah, cari ustaz. Quran? Badan Quran ada dalam rumah. 2-3 biji. Menunjukkan hubungan kita dengan Quran masih jauh. Sebab tu kalau kita tengokkan, contoh Nabi sedih. Yang Nabi cakap nak jawab pada orang musyrikin, aku nak jawab besok kan. Quran tak turun, apa jadi pada Nabi? Sedih.
15 hari Nabi sedih, risau bila Quran tak turun. Tapi kadang-kadang kita seminggu tak baca Quran, okey je. Mana kita dengan Quran ada masalah. Bila turun Al-Quran, barulah Nabi tenang. Jadi penawar, penenang jiwa manusia yang hakiki ialah Al-Quran. Okey. Poin seterusnya yang digunakan oleh orang musyrikin. Sebenarnya hujah-hujah dakwaan orang musyrikin semua Allah rakam dalam Quran. Jadi kalau kita baca sejarah mereka berdebat dengan Nabi, dalam masa yang sama kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Okey, antaranya ialah orang musyrikin berhujah dengan Nabi. Kami tak nak masuk kelas kamu. Kami tak nak dengar tazkirah engkau. Sebab apa? Sebab dalam majlis engkau ada orang miskin. Ada orang macam Bilal, Salman. Kami ni orang besar, pemimpin. Jadi bila kami pemimpin duduk dengan orang miskin, menjatuhkan image kami. Pemimpin lain tengok, oh teruknya kamu. Kamu tak ada nilai ke duduk dengan orang miskin? Jadi mereka minta pada Nabi, keluarkan orang miskin. Baru kami masuk. Cabaran tu pada Nabi tu. Dan itu juga menunjukkan apa? Kebanyakan yang ikut dakwah Nabi adalah orang miskin. Pembesar kerja apa? Menentang. Bukan mengikut Nabi. Kenapa mereka menentang? Sebab kedudukan tu. Okey. Bila mereka minta pada Nabi, Allah jawab. Ini ayat nak tegurkan hati Nabi. Bila Nabi dah goyah, turun ayat meneguhkan hati Nabi. Apa dia? Cuba buka surah ni. Surah Al-An'am ayat 52. Cuba bayangkan surah Al-An'am ni jarang orang baca ni. Kalau baca pun bulan Ramadan, betul? Bulan lain ni jarang baca. Jarang baca satu bab, tak faham dua bab. Cuba tengok apa maksud ayat ni. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitan. Wala tatrudi. Allah larang. Jangan engkau abai. Jangan engkau usir. Kenapa Allah larang? Sebab permintaan orang, orang musyrikin. Usir orang miskin ni, Abdullah bin Mas'ud, Bilal. Usir. Baru kami masuk majlis. Maka Nabi Sebab ada riwayat mengatakan Nabi goyah sikit. Kenapa Nabi goyah? Sebab orang musyrikin janji, kalau tak ada orang miskin, dia akan masuk pergerakan Nabi kan. Itu peluang untuk Nabi berdakwah. Dan itu peluang untuk, kalau pembesar beriman, ramai pengikut, Nabi dah goyah dah. Betul juga tu, kalau keluar orang miskin, datang pembesar, ramai pengikut dia. Maka turun ayat ni larang Nabi. Jangan. Jangan kamu usir orang-orang yang yada'una rabbahum, yang sentiasa berdoa, beribadat pada Tuhan mereka, pagi dan petang. Yang mereka beribadat bukan nak apa? Orang miskin zaman Nabi beza sangat dengan orang miskin zaman kita. Satu, orang miskin zaman Nabi beribadat pagi dan petang, siang dan malam. Yang kedua, beribadat untuk dapat apa? Redha Allah, bukan nak dapat duit. Inilah hikmah kenapa Allah jadikan Islam tu tidak kaya. Kalau Allah jadikan Islam tu kaya, semua akan masuk Islam sebab rusak agama. Bila Allah jadikan Nabi tu anak yatim, orang miskin, tak ada harta, jadi orang masuk Islam betul-betul ikhlas kerana Allah, bukan sebab nak duit kan? Sebab itulah orang miskin masuk Islam, dia fokus belajar. Sebab tu dia kaki ibadat.
Boleh faham? Sebab dia dekati ibadat pagi petang. Dan langsung tak ada duit. Dan sebab itulah, orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, dia miskin sampai bila? Sahabat Nabi bila miskin sampai bila? Ha? Sampai habis. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, sampai habis miskin. Tapi ramai tak ustaz yang asal miskin lepas tu kaya? Ramai. Pengajaran, ha? Kenapa sekarang orang miskin kebanyakan mereka jahil agama dan bukan kaki ibadat? Mana ada orang miskin beribadat pagi, petang, siang, malam? Ada? Orang kaya pun tak ada. Soalnya kenapa? Zaman Nabi pendakwah tak ramai, kan? Pendakwah tak ramai, tapi orang miskin terbela dari segi agama. Kenapa? Zaman sekarang pendakwah ramai, tapi orang miskin terabai. Pasal apa? Ahli kitab tak tunjuk contoh? Baik. Ahli kitab tu siapa? Siapa ahli kitab? Cuba clearkan. Faham soalan saya? Orang miskin zaman Nabi Allah puji sebab apa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyish. Pagi petang beribadat. Dan beribadat pula langsung tak ada kepentingan dunia. Sebab tu mereka terus miskin. Bahkan ahli sufah di masjid Nabi kan, miskin. Tapi bila pantang Nabi isytihar perang, mereka mula ke depan. Dan merayu pada Nabi, tolonglah bawa kami untuk pergi berperang. Nabi kata, tak ada kenderaan nak bawa kamu. Apa mereka, apa reaksi mereka? Menangis. Bukan mereka nak duit, nak pergi berjihad. Hebat orang miskin zaman Nabi. Tapi orang miskin zaman kita, majoritinya teruk segala-galanya. Hartanya, agamanya, kan? Yang senang siapa? Ada orang cerita pada saya, ada golongan ustaz-ustaz ni, dia ada pok dia dengan kereta mewah apa semua, kan? Zaman Nabi mana ada sahabat mewah hidup? Tak ada. Bahkan ada sahabat yang kaya jadi miskin. Jadi kena fikir, kenapa macam tu? Kita penceramah ramai, hebat-hebat kan, tapi orang miskin tetap terabai. Tak ada orang miskin yang hasil dakwah ustaz-ustaz, orang miskin tu beribadat pada Allah pagi petang, siang malam. Tak ada. Maka Allah kata, jangan, wahai Muhammad, jangan usir mereka. Sebab mereka ni satu beribadat kepada Tuhan kamu pagi petang siang malam. Dan mereka bukan nak duit, bukan nak kaya. Mereka tak kisah pemiskin. Mereka nak redha Allah. Jangan usir mereka. Dan cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 28. Okey. Ini satu lagi perintah Allah kepada Nabi. Apa dia? Wasbir. Sabarlah. Tahan diri engkau. Duduk bersama siapa? Ma'allazina yada'una rabbahum. Allah tak sebut orang miskin. Sebab miskin bukan kehinaan. Miskin bukan satu kehinaan. Tapi yang hina ialah kufur kepada Allah. Jadi Allah sebut sifat terpuji orang miskin apa dia? Yada'una rabbahum. Sentiasa beribadat pada Tuhan mereka pagi dan petang. Apa mereka nak? Yuriduna wajha. Kan? Mereka betul-betul beribadat untuk mendapat redha Allah, bukan nak
dunia. Maka Allah larang sekali lagi pada Nabi, wala ta'du aynaka, jangan engkau palingkan aynaka, dua mata engkau, anhum, daripada mereka. Kenapa Allah suruh Nabi sabar? Ya? Kenapa? Yang tadi Allah kata apa? Surah Al-An'am, jangan usir. Surah Kahfi, sabar. Boleh faham? Ada dua perintah. Satu, jangan usir. Yang kedua, sabar, sabar. Kenapa ada perintah sabar? Sebab nak duduk bersama orang miskin perlu kesabaran yang tinggi. Kenapa? Sebab duduk dengan orang miskin tak ada pulangan. Betul? Beza tak duduk dengan orang kaya? Kadang-kadang duduk dengan orang kaya setengah jam dapat. Ustaz tak dapat berajak lagi lah, dapat sampur baru kan. Kadang-kadang bagi baca doa je. Kan? Doa. Dapat dah. Ha, cuba bagi baca doa rumah orang miskin setengah jam. Dapat apa? Ha? Tak dapat apa-apa pulangan duniawi. Lepas tu tak selesa. Kan rumah orang miskin sempit, panas, kadang-kadang elektrik tak ada. Allah kata sabar, sabar. Dan zaman Nabi lagi teruk. Rumah Nabi memanglah kipas tak ada. Rumah orang miskin lagilah teruk. Sabar. Dan sabar juga sebab apa? Desakan orang musyriki ni. Tinggalkan orang miskin, baru kami masuk majlis. Sabar, jangan tinggal. Lepas tu Allah larang apa? Jangan dua mata kamu berpaling daripada mereka. Kerana apa? Turiduna, turidu zinatul hayatid dunia. Kerana inginkan perhiasan dunia. Apa kaitan ni? Sabar. Sabar, duduk bersama orang miskin. Dan jangan palingkan mata kamu, muka kamu daripada mereka kerana inginkan dunia. Apa maksud? Jika Nabi layan orang miskin pun, Nabi akan dapat pangkat, akan dapat layanan yang baik. Maknanya dunia. Bukan. Ni orang miskin kan, Allah kata satu, jangan usir, jangan usir keluar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jangan berpaling. Maksudnya jangan tak layan mereka hanya kerana kamu mengharapkan. Mana Allah nak begitu? Biasa kalau orang tak ada masa nak layan orang miskin sebab tertipu dengan dunia. Boleh faham? Jom kita ziarah orang miskin, saya tak ada masa. Jadual saya penuh. Dunia lah tu, zinatul hayatid dunia. Allah kata, kalau kamu tak ada masa dengan orang miskin, makna apa tu? Kamu dah tertipu dengan zinatul hayatid dunia. Betul? Jangan-jangan, inilah hakikat. Siapa yang tak ada masa nak ziarah orang miskin, nak berdakwah pada orang miskin, pasti dia disibukkan dengan dunia. Yang cakap banyak. Sebab itulah cinta orang miskin sunat ke wajib? Wajib. Ada dalil? Apa dalil? Ayat ni lah. Jangan usir mereka. Mana kalau usir haram. Yang kedua, sabar. Kalau tak sabar haram. Dan Nabi ajar kita supaya baca doa, Allahumma inni as'aluka apa? Doa minta, ya Allah bagilah aku cinta pada orang miskin. Nabi suruh berdoa supaya Allah jadikan kita ni cinta pada orang miskin. Sebab apa? Sebab ramai tak cinta pada orang miskin. Sebab tidak ada pulangan. Cinta orang miskin dapat apa? Biar aku cinta orang kaya. Apa doa tu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Oh. Doa zikir pagi. Dia bukan zikir pagi betul, tapi zikir doa tu umum. Ya Allah, aku mohon pada engkau fi'lal khairat, supaya aku dapat buat benda yang ma'ruf, kebaikan.
Dan aku mohon pada engkau supaya dapat tinggal tarikal mungkarat. Tinggal. Aku dapat tinggal benda yang mungkar. Dan yang ketiga, aku mohon pada engkau hubbal masakin. Supaya aku cinta je orang miskin. Rasa rindu je nak pergi ziarah orang miskin. Bila duduk dengan orang miskin, rasa nak duduk lama je. Nak bersembang. Nak bagi ilmu pada dia. Last kali Allah kata apa? Wala tuti'. Jangan engkau taat. Man aghfalna qalbahu. Siapa yang kami telah lalaikan hatinya daripada mentaati kami ataupun berzikir pada kami. Siapa ni? Orang kafir. Allah sebut, Allah tak sebut orang kafir. Tapi Allah sebut sifatnya. Apa sifat orang kafir? Orang tak beriman. Apa sifatnya? Lalai. Lalai pula bukan badan tapi hati. Jadi siapa yang lalai daripada Allah, dia menyerupai orang kafir. Dan antara sebab dia tak ada masa nak ziarah orang miskin, nak berdakwah, sebab dia dilalaikan oleh Allah hatinya. Dan bila lalai hatinya, membawa kepada yang kedua, wattaba'a hawahu. Bila hatinya lalai daripada Allah, dia akan ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuqa. Dan adalah urusannya melampau. Melampau. Apa urusan yang melampau ni? Tak nak duduk dengan orang miskin. Tak nak sabar duduk bersama orang miskin. Asyik disibukkan dengan urusan dunia. Asyik bersama orang yang hatinya lalai. Orangnya adalah orang yang melampau. Okey, bolehkah? Dan poin yang hujah orang musyrikin supaya Nabi keluarkan orang miskin juga sama ketika kisah Abasa wa Tawalla. Sama kan? Tengok Allah bela siapa antara pembesar-pembesar yang ada jawatan, yang ada harta, yang ada kedudukan dengan seorang sahabat yang buta, yang miskin. Allah bela siapa? Allah bela seorang miskin yang buta. Kenapa? Sebab manusia di sisi Allah, mulia manusia di sisi Allah bukan sebab pangkat, kedudukan, harta, tak. Tapi mulia manusia di sisi Allah sebab dia ikhlas. Yas'a, betul-betul usaha nak pergi cari ilmu kepada Nabi. Yang kedua, wahwa yakhsha, dia kenal Allah, dia takut. Itulah mulia walaupun miskin. Jadi miskin kadang-kadang menjadikan manusia tu mulia di sisi Allah. Dan kaya kadang-kadang menjadikan manusia tu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Cukup. Kita sambung insya-Allah. Kita hari ni belajar sirah ke belajar tadabbur Al-Quran? Ha? Dua-dua. Sebab tu bila dia tanya pada Aisyah, apa akhlak Nabi? Aisyah jawab apa? Sebenarnya kita belajar tadabbur tu, kita sedang belajar sirah Nabi. Dan bila kita belajar sirah Nabi, sebenarnya kita sedang belajar tadabbur Al-Quran. Dia tak boleh dipisahkan. Siapa faham sirah tak faham Quran, sebenarnya dia belum faham sirah. Siapa faham Al-Quran tapi tak faham sirah, sebenarnya dia belum faham Al-Quran. Okey, ada soalan? Oh, tajuk ni, tajuk lepas ni lagi menarik, iaitu hijrah para sahabat ke Habsyah. Okey, tak ada soalan eh? Kalau tak ada soalan, cukup setakat ni. Kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم.